Badan Keamanan Laut mengamankan 3 kapal bermuatan bahan bakar minyak yang sedang melakukan pemindahan muatan BBM secara ilegal di perairan Kabil Batam. Kapal saat ini telah diamankan di dermaga peti kemas Batu Ampar. Beginilah detik-detik saat unit patroli Satuan Tugas Khusus Satgasus Trisula Bakamla melalui unsur KN Bintang Laut 401 mengamankan kapal mini tanker PS5001GT milik Pertamina dan 2 unit kapal jenis takbut GS88 dan takbut MTP yang sedang melakukan transfer BBM dengan cara ilegal. Ketiga kapal kedapatan tengah melakukan pemindahan muatan BBM sebanyak 14 ton tanpa dilengkapi dokumen yang resmi. Kapal kayu ini ditangkap di perairan Kabil Batam. Bakamla berhasil mengamankan sebanyak 18 orang ABK kapal. Transfer bahan bakar jenis flame. Flame ini adalah salah satu campuran untuk biodiesel ya, B20 ke depan. Itu dari kapal pengangkutnya, dari jenis floating bulk itu, yang kebetulan mengangkut sekitar kurang lebih 3.900 kiloliter. Ya. Nah, dari proses kegiatan tersebut, kita mengecek secara fisik itu tidak ada dokumen satupun yang menguatkan bahwa kegiatan itu di legal baik dari aspek migasnya maupun dari aspek layaran. Nah, oleh karena itu berdasarkan data-data yang ini, karena Bakamla ini sebagai aparat penegak hukum, kemudian kita memiliki stakeholder yang khusus menangani mulai dari bidang pelayaran ataupun masalah pelanggaran migas, itu kita serahkan kepada rekan kita dari Polair. Barang bukti minyak yang pada saat aksi transfer itu diketahui dari alat ukurnya sendiri hanya baru sempat tertransfer sebanyak 14 ton. Guna pengusutan lebih lanjut, kapal dan seluruh muatan ditarik untuk diamankan ke dermaga bongkar muat Batu Ampar Batam dengan pengawalan ketat. Dari Batam, Gusti Yenusa dan Liston Manurung, iNews melaporkan.